Oke, kita sekarang ini berada di kawasan Gunung Cilir, guys. Inilah tempat wisata bersama mobil bus Sinar Jaya. Miring-miring ngeri sih. Di sini kita melewati hutan-hutan yang sangat berbahaya. Di situ ada jurang di kiri apa kanan kita ada jurang. Dan di sini jalannya pun aduh. Malah seperti ini, guys. Kita lanjut lagi. Okay. Di sini jalannya jalan tanah ya. Kita harus hati-hati karena ini licin sekali. Kita lihat teman kita masih aman di belakang. Masih nge-follow. Pelan-pelan saja kita bakalan memasuki medan yang ekstrim di sini, guys. Ini lebih ekstrim lagi dibanding sebelumnya ya. Karena ini jalannya lebih banyak lumpurnya, guys. Kita harus tahu timing di sini. Jangan sampai kita malah terjatuh ke jurang ya. Di sini mobil kita agak melater, guys. Agak selip. Tapi masih bisa jalan ya, masih aman. Masih menanjak di sini. Ini baru lereng gunung, guys. Belum menanjaki gunung yang sangat tinggi itu ya. Pasti susah sekali. Oke, di sana teman kita mundur, guys. Gak kuat nanjak ya. Kita tungguin teman kita, guys. Malah mundur, guys, bisnya, guys. Bahaya itu, guys. Kita lihat teman kita, apakah dia bisa nanjak. Ayo, bisalah. Oke, bisa ternyata, guys. Oke, ternyata bisa. Dia hanya butuh ancang-ancang tadi ya. Oke. Masih aman sejauh ini. Kali ini kita bakal melewati tikungan yang sangat tajam di sini, guys. Kita harus hati-hati sekali di sini ya. Kita harus sangat hati-hati di sini. Karena tikungan sangat tajam. Pelan-pelan. Pelan, oke. Oke, di situ teman kita, guys. Aduh. Malah guling, guys. Oke, di sana teman kita sedang berusaha ya. Oke, teman kita apakah berhasil melewati tikungan tajam dan medan yang menanjak, guys. Oke, ya, kita maju dulu ya. Kita maju ke sini dulu. Ini medannya pergunungan, guys. Kita lihat teman kita, guys. Kok belum nyusul-nyusul dia, guys? Di mana mobilnya, guys? Loh, kok hilang, guys? Mana mobilnya, guys? Oke, di sini kita sudah berhasil mengaitkan mobil bus teman kita ya. Kita bakalan tarik ke atas, guys. Oke. Mobil kita di sini sangat kesusahan menariknya. Oke, akhirnya kita berhasil menaikkan mobilnya ya. Walaupun masih posisinya guling, guys. Kita dorong, semoga saja bisa ya. Waduh. Oke, akhirnya mobilnya berhasil kita kita berdiriin lagi ya. Kita masih bisa melanjutkan perjalanan kita kali ini, guys. Mau guling lagi tuh. Lanjut saja. Kita saat ini medannya menikung ke kiri, guys. Habis itu turunan yang sangat tajam sekali. Kita harus hati-hati di sini, guys. Pelan-pelan. Oke.
akhirnya bus teman kita guling lagi, guys. Oke, di sini mobil teman kita udah kita berdiriin lagi ya. Karena kalau di record pull itu lama banget, guys, itu prosesnya, guys. Jadi gue skip aja ya tadi ya. Oke. Kita menuruni turunannya sangat tajam sekali di sini. Licin jalannya, kita harus pelan-pelan, guys. Pelan-pelan. Oke, di sini kita ada tanjakan yang berbelok, guys. Tanjakan yang berbelok. Oke, kita pelan-pelan di sini. Oke, kita berhasil. Kita lihat teman kita, guys. Semoga aja dia nggak kenapa-napa ya. Apakah dia bisa, guys? Aduh, mobil kita hampir guling, guys. Hampir terjatuh ke jurang ya. Oke, aman ya. Teman kita juga udah menguasai medannya, guys. Mulai terbiasa. Waduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Waduh, guling lagi kan. Waduh, jegur ke jurang, guys. Oke, di situ udah kita berdiri lagi, guys. Kita lanjut perjalanan ya. Tanpa ada kendala. Pelan-pelan, bro. Waduh, kita ditabrak dong, guys. Kita ditabrak dari belakang ya. Bentar, guys. Kita samperin ya. Kita perbaiki dulu mobilnya, guys. Sepertinya dia udah parah ya. Oke, di sana mobilnya udah kita perbaiki, guys. Karena dia sering trouble ya, jadi kita perbaiki. Oke, masih ke sana, guys. Oke, dia udah mulai jalan ya. Oke, kita bakal menanjak di sini. Jalannya licin. Kita menanjak mobil kita ke plater, guys. Tapi masih bisa jalan ya. Luar biasa sekali, guys. Mobil dari Sinar Jaya di sini. Sampai slip ini kita bakalan terjatuh ke jurang sana ya. Kita harus hati-hati di sana, teman kita sedang berusaha naik, guys, mencari ancang-ancang, dan kita nggak bisa berhenti di sini. Kalau kita berhenti, kita bakalan mundur, guys. Malah berbahaya kitanya ya. Oke, kita tarik terus gasnya, guys, sampai mentok. Oke, kita berhasil melewati tanjakan ekstrim tadi, guys. Kita bakalan lihat teman kita yang tadi ya. Oke, guys, di sini mobilnya berhasil melewati tanjakan ini ya. Kita bakal lanjut, guys. Aduh, di sini sangat berat sekali ya. Ini bus wisata apa off-road ini, guys. Sangat melelahkan sekali. Kita harus menuntunnya pelan-pelan ya, biar dia nggak keluar jalur. Karena ini jurang, guys. Ini lebih ekstrim lagi, guys. Ini lebih ekstrim daripada yang tadi ya. Oke. Kita harus pelan-pelan karena di sini kanan kiri jurang, guys. Kalau sampai kita terjatuh di sini udah tamat kita, guys. Karena kita membawa penumpang ya. Satu mobil ini ada orang 40, guys. Jadi totalnya 80 orang ya. Kita harus hati-hati. Oke, pelan-pelan, bro. Waduh, ditabrak kita. Apa nih, jalannya licin. Wow. Oke, kita pelan-pelan, guys. Kita ngerem pelan-pelan. Pelan-pelan maju pelan-pelan. Aduh. Kita melewati jembatan yang lumayan sempit di sini, guys. Jembatannya sangat sempit. Apakah muat mobilnya, guys? Muat, guys, ternyata, guys. Oke, pelan-pelan. Teman kita itu bisa nggak ya? Waduh. Gue ngeri sendiri, guys, lihatnya, guys. Takut lapar nyemplung ke bawah sana ya. Oke, dia berhasil, guys. Kita lanjut ya. Kita lanjut, guys. Bus Sinar Jaya di sini, guys. Sudah penyok-penyok, guys, mobil perusahaan, guys. Payah sekali kita ini ya. Waduh, sampai terpental seperti itu ya mobil teman kita, guys. Aduh, rusak parah ini, guys. Gara-gara wisata. Ini bukan wisata ini, guys. Ini namanya off-road ya. Kita melewati lereng gunung juga di sini. Pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, mobil kita terpelanting-pelanting. Mater-mater, guys.
Waduh, nabrak sedikit gak apa ya. Oke, di sini jalannya, waduh, itu teman kita malah barbar sekali dia nyetirnya ya. Kita di sini aja pelan-pelan, dia ngebut-ngebut guys. Kita batasi kecepatan di 40 ya, tidak boleh lebih karena bahaya di sini. Matar-matar. Oke, masih aman guys, tidak ada kendala ya selama ini. Yang penting kita pelan-pelan di sini. Oke, di sini nyelip guys. Waduh. Waduh guys. Waduh guys, selip kita guys. Waduh. Ayo guys, pull, ayo guys. Ayo bus. Ayo bisa lah. Oke, bisa guys. Wah, masih kuat guys ternyata mobilnya guys. Sangat GG sekali ya battle ini tuh. Sangat sulit sekali ya itu turunan. Waduh, teman kita jongklang guys. Kita tarik guys teman kita guys. Kita udah kaitkan di sana tali baja. Oke, kita tarik guys teman kita guys biar tidak nyemplung ke jurang sana. Oke, kita tarik guys. Oke, kita berhasil menarik teman kita ya. Oke, kita lepasin. Ayo bro, lanjut bro. Untuk kita selamatkan teman kita ya. Maju pelan-pelan pelan-pelan. Waduh, ini hujannya nggak berhenti-berhenti guys. Hujannya awet sekali ya seharian. Full. Oke, masih aman guys, tidak ada kendala. Kita lanjut ya. Ini bus wisata atau bus offroad nih guys, melewati medan-medan yang sangat berbahaya di sana. Waduh, itu malah guling guys teman kita. Kita berdiriin lah guys setelah terguling sekian kalinya ya. Semoga di sana apa namanya, penumpangnya selamat ya, nggak ada yang terluka. Oke, kita lanjut dengan mode sinematik. Nah, sebenarnya lancar ya kalau jalannya mulus ya, karena emang faktor jalan ya dan cuaca juga. Kenapa ada mobil wisata lewati gunung gini guys, mobil bus bus wisata ngelewatin lereng-lereng gunung ini guys, masuk akal sekali guys, hanya ada di GTA 5 seperti ini guys. Makanya kalian subscribe ya. Oke, pelan-pelan pelan kita melewati lereng. Mungkin adalah apa namanya lereng terakhir ya di gunung ini. Kita bakalan keluar dari, waduh, itu guling lagi guys. Oke, kita udah keluar dari lereng gunung Mujilid yang sangat ekstrim itu guys. Itu mobil bus teman kita sampai melihat-melihat gitu ya, berbahaya sekali ya. Oke, masih aman, rintangannya apa, jalannya juga udah mulai enak ini guys. Kita udah memasuki jalan pedesaan. Jalannya agak halus ya. Tadi teman-teman kita guys, dia ketinggalan di ujung sana ya. Kita tinggalin lah ya. Masa kita pantau terus dia. Ini jalannya juga udah enak ya. Harusnya dia bisa lah ya. Aman. Sebentar lagi kita sampai di tempat pemberhentian turis wisata ya.
nyalip mobil di sini guys. Mobil dari Sinar Jaya sangat OP sekali sini, walaupun agak keleoran. Waduh, teman kita kemana tadi guys? Oh itu guys, aman ya teman kita. Kita hampir sampai ke tempat pemberhentiannya guys. Dan di sini hujannya pun sudah mulai reda guys. Giliran kita udah mau sampai, hujannya reda guys. Waduh, memang kampret sekali nih hujannya. Dan ini kita sudah sampai di tempat pemberhentian pariwisata. Ini sudah teman kita guys, kita maju lagi ya. Oke, di sini kita sudah sampai di tempat pemberhentian pariwisata. Kita lihat ya, ini adalah para penumpang daripada mobil bus teman kita Sinar Jaya. Penumpangnya aman guys ya, nggak ada yang luka. Coba kita lihat dari dalam guys. Oh aman guys penumpangnya guys. Ada yang serong kiri, serong kanan, ada yang duduk bersila, tapi masih selamat yang tidak ada yang terluka guys. Walaupun tadi mobil ini terguling-guling di lembah-lembah kematian, tapi masih selamat penumpangnya. Dan kita lihat di sini guys, daripada dashboard supir teman kita guys, sampai seperti ini guys dashboardnya guys. Dashboard mobilnya jadi kucel gini guys. Kucel guys ya, jadi kucel guys dashboard mobilnya guys. Luar biasa sekali ya, di sini karena kita pun masih santuy ya, masih di tempat yang sama, masih aman. Dan kondisinya seperti ini guys, dashboard dari mobil kita ya, mobil bus kita sangat kucel sekali guys. Ini setirnya pun sampai seperti ini guys, kalian lihat ya, setirnya sampai nggak simetris seperti ini ya, sampai peot-peot seperti itu. Oke guys, sampai segini dulu video konvoy mobil bus Sinar Jaya guys. Ya emang konvoynya sangat ekstrim ya, kita melewati gunung-gunung dan lembah-lembah yang sangat berbahaya, dan akhirnya kita selamat guys, walaupun mobilnya sedikit mengalami kerusakan ya di sini, tapi tidak apa-apa guys, yang penting penumpang kita selamat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, dah.